Aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Setda Kabupaten Banyumas ikuti vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Purwokerto Utara 1 tahap kedua, mengingat tugas mereka memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kepala Puskesmas Purwokerto Utara 1 Dr. Sinta Wulansari mengatakan, pihaknya telah melaksanakan vaksinasi tahap 1 yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan sudah selesai. Sedangkan saat ini, pihaknya melaksanakan perintah melakukan vaksinasi tahap 2 kepada pelayan publik seperti pejabat pemerintah dan para ASN di lingkungan Setda dengan target 208 orang. Vaksinasi dilakukan mulai Selasa 23 Februari hingga Jumat 26 Februari 2021. Selanjutnya, akan dilakukan vaksin kembali dalam 14 hari kemudian. Setiap harinya ada 60-70 ASN yang akan divaksin secara bertahap. Kami melaksanakan vaksinasi tahap 1, itu untuk tenaga kesehatan sudah selesai. Nah, ini melaksanakan perintah untuk melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Ini dilakukan untuk sasarannya adalah pelayan publik ya. Kebetulan untuk Utara 1 saat ini diperintahkan atau dijadwalkan untuk melayani pejabat pemerintah ya. Jadi para ASN yang ada di lingkungan Setda. Sasarannya 208 orang. Itu kami laksanakan dari hari Selasa sampai dengan nanti hari Jumat. Ini batas waktunya. Ya. Nanti akan dilaksanakan dua kali ya dengan selang waktu 14 hari. Pertama sudah, pada tahap kedua ini nanti 14 hari kemudian dilaksanakan imunisasi lagi. Yudianti, salah satu ASN bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Kabupaten Banyumas, mengaku sebenarnya dia orang yang sangat takut dengan jarum suntik. Namun demi keamanan dan kesehatan, ia beranikan diri untuk divaksin. Selain ASN di lingkungan Setda, akan dilakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua kepada kelompok profesi, antara lain tenaga pendidik, pejabat pemerintah, tenaga keamanan, bidang pariwisata, pelayan publik, tokoh agama, pedagang pasar, pekerja transportasi publik, atlet dan wartawan. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.